Dan perdagangan gelap narkotika atas beredarnya pengakuan lewat internet tersebut itu masih perlu diteliti dan dibuktikan. Kita tidak akan terkecoh dengan adanya pengakuan-pengakuan yang masih belum diketahui dan kepastiannya. Kejahatan yang merugikan harta kekayaan negara, kita tetap akan menindak siapapun pelaku dan siapa yang terlibat dalam kasus itu. Ya, kasus bom di Ritz-Carlton maupun di Marriott.